Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada solat dua rakaat? Tawarruk. Jadi pendapat yang lebih kuat menurut yang saya ketahui dan saya pahami berdasarkan hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dari jalan Abu Humaid al-Sa'idi bahwa setiap duduk akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruk bukan iftirash. Baik itu salat dua rakaat, satu rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat. Dan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan tegas lagi dikatakan yakni ketika akan salam. Dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i di kitab sunannya lebih tegas lagi dan ini merupakan fikihnya Al-Imam An-Nasa'i dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap duduk akhir iftirash. Salat yang dua rakaat duduk akhirnya iftirash berdasarkan hadis-hadis yang umum di antara hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Dijawab bahwa hukum asal duduk dalam salat adalah iftirash. Kemudian syarak memberikan pengecualian dari dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Oh, setiap duduk akhir, kalimat akhir adalah merupakan yang lafaz yang umum adalah tawarruk. Maka duduk iftirash pada duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat awal, tapi duduk akhir yang satu, dua, tiga, empat rakaat adalah duduk tawarruk. Adapun sebagian ulama dari mazhab Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa setiap duduk salat yang dua rakaat duduk terakhirnya duduknya adalah iftirash. Ketika dibawakan hadis Abu Humaid As-Sa'idi mereka memberikan jawaban di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim memberikan jawaban bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi khusus salat yang empat rakaat. Pada hakikatnya jawaban ini lemah, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Kenapa? Karena riwayat Abu Humaid dalam menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tidak tertentu pada salat yang empat rakaat. Kalau dikatakan bahwa duduk tawarruk hanya ada pada salat yang ada dua tahiyatnya berdasarkan hadis Abu Humaid, maka orang akan berkata di hadis Abu Humaid bukan hanya diterangkan tentang sifat duduk, juga ada takbir dan lain-lain banyak sekali. Apakah itu khusus solat yang ada dua tahiyatnya dan tidak boleh dipakai pada solat yang dua rakaat dan seterusnya? Ini jawaban ringkas dari masalah perselisihan ulama yang berkepanjangan dari zaman ke zaman antara Asy-Syafi'i yang mazhabnya mengatakan bahwa setiap duduk akhir tawarruk dan ini yang saya pilih dan saya anggap kuat, kalau tidak mau dikatakan sangat kuat, dengan Al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwa salat yang dua rakaat setiap duduk akhir, setiap salat yang dua rakaat duduknya adalah iftirash, mazhabnya Al-Imam Ahmad dan orang-orang yang sepaham dengannya. Siapa saja boleh memilih, meneliti, mengkaji. Karena kaum salaf dalam pemahaman fikih kadang-kadang tidak seragam.
dan memang tidak bisa seragam. Karena perbedaan tingkat berpikir dan keilmiahan seseorang. Berselisih berbeda dalam hal-hal yang seperti ini tidak terlarang selama berjalan di atas dalil. Seorang harus memiliki wawasan yang luas sekali, terutama dalam fikih-fikih Islam. Keluasan masalah ini selalu bisa dapati di kitab para ulama.